Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali di channelnya Sahabat Kopi. Kali ini dengan konten yang berbeda ya, teman-teman. Dan yang pertama kali kita akan menerjunkan konten pola pagar ya, teman-teman. Ini Brazil kita. Ada kurang lebih 1000 batang. Tidak luas ya, teman-teman. Ini kita terapkan pola pagar dengan jarak tanam 1x3 atau 3x1. Oke, teman-teman. Dan untuk sistem tanam kemarin kita hanya melakukan media pelobangan dan tidak menggunakan teras siring. Rencananya mau perlahan dilakukan penerasan siring ya, teman-teman. Tapi karena kemarin kita ini posisinya salah ya, teman-teman. Harusnya dia motong, tapi kita ngikutin tebing ya. Wow. Ini sehat betul ya. Ini usia hampir 3 bulan. Ini tanam di tanggal 20 bulan 12 kemarin. Teman-teman, 1 bulan lagi atau setelah dia berdaun lebar seperti ini, ini akan keluar cabang ya, teman-teman. Wow. Itu masih ada yang kecil. Tinggalan ya, teman-teman. Sulaman ya, mungkin. Oke, kita putar ke sini. Wow. Sehat betul ya, teman-teman. Mantap. Wow, itu ya teman-teman. Sudah gulma ya teman-teman. Gulmanya sudah ada. Ini sudah mulai serut. Betul teman-teman, mantap daunnya. Ini daun lebar, ini klon pupus merah dan klon putih itu ya teman-teman. Tuh sudah mau mengeluarkan cabang tuh. Wow, nih teman-teman. Ini dia sudah pecah dan sudah keluar cabang. Ini sebenarnya pelebaran dari lahan kita ya, teman-teman. Oke, ini sudah keluar cabang ya teman-teman. Tuh, tuh tunasnya sudah ada. Ini akan kita lakukan pemeliharaan nutrisi tunggal ya teman-teman. Wow. Ini pelubangan ya teman-teman. Oke,
Ini belum kita lakukan pemupukan dan baru kita lakukan pengecoran ya kemarin, pupuk dengan sistem kocor ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan lihat dari sini tuh barisnya. Harusnya itu di teras ya teman-teman, biar nampak tuh sampai ke ujung situ tuh. Oh, udah sehat-sehat ya kopinya. Nanti kita akan turun. Kita akan turun, kita akan lihat dari situ. Ya, teman, dari bawahnya. Kita turun tuh. Wow, lahannya masih serut. Dan ada juga yang dua cabang. Nah, jadi ini salah satu metode Brazil ya, teman-teman. Dua cabang. Wow. Sehat-sehat. Nah itu teman-teman, tapi kopinya, karena kopinya masih kecil jadi belum terlalu kelihatan. Dia akan kelihatan sekali itu setelah dia berumur 6 bulanan nanti ya. Tuh, yang tadi. Oke, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya video singkatnya untuk pola Brazil. Kemudian kita akan lanjut ke perkembangannya, ikuti terus ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.